Teman-teman, hari ini kita bakal belajar teknik yang lain dari oil pastel, yaitu untuk scratching dan hatching. Scratching dan hatching itu, kalau teman-teman mau tahu, bisa dilihat di video kita yang sebelumnya yang ini. Nah, hari ini kita praktekin gimana sih kalau misalnya kita bikin warna dulu di layer paling bawah, lalu kita timpa dengan warna yang lebih muda, dan kita gosok, lalu keluar warna dari yang layer sebelumnya. Yuk kita coba. Oke teman-teman, hari ini kita bakal bikin bunny. Terus aku juga hari ini pakai lagi Gribble Oil Pastel. Nah sekarang aku udah tentuin dulu nih warna kelinci aku itu bakal warna coklat dan putih. Kita kasih warna dasarnya dulu. Terus jangan lupa juga dikasih warna yang lain yang agak tua. Atau ini aku kasih warna orange sedikit supaya vibrant. Dan ini untuk bayangannya aku kasih warna ungu campur dengan warna merah dan biru. Nah ini andalan kita nih, kita pakai oil pastel yang warna putih untuk nyampurin semua warnanya. Dan teman-teman bisa lihat, ini aku bikin warna putihnya itu ngeblend dan arahnya itu sesuai arah si bulu kelincinya. Karena hari ini kita pakai teknik scraping, jadi warnanya itu harus ditimpa-timpa. Lalu nanti kita kerok supaya warna yang di bawahnya itu keluar. Dan sekarang aku pengen ngeluarin lagi nih warna yang tadi di layer paling bawah. Itu caranya bisa kita gunain apapun yang bentuknya ujungnya tajam. Ini di sini aku pakai tusuk gigi, kerok lagi beberapa bagian, dan alurnya itu harus sama dengan arah bulunya. Jadi seperti ini ya, warna yang di layer pertama atau layer sebelumnya itu lebih keluar. Lalu untuk matanya ini harus hati-hati ya, jadi aku pakai cotton bud. Dan yang lainnya juga kita blending. Aku kasih bayangan juga, dan kita boleh kasih detailing lagi dengan mix media. Aku pakai pencil color. Juga ini aku bikinin color palette-nya ya, semua warna yang aku pakai untuk bikin kelinci kita ini. Nah teman-teman, itu tadi kita habis gambar rabbit ini ya. Gimana, cukup gampang kan untuk teknik hatching dan scratchingnya? Di sini juga sebenarnya banyak ya, kita pakai teknik blending, terus kita mix media juga pakai color pencil gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya mau bikin lebih detail lagi, lebih vibrant lagi, teman-teman tentu harus punya oil pastel dengan warna yang lebih banyak. Dan kalau mau ngedetail itu mix media dengan color pencil. Terus teman-teman juga kalau misalnya mau bikin gambar seperti ini, cukup warna-warna yang ada di bawah sini aja. Jadi ini udah aku sediain juga ada color palette-nya. Dan teman-teman bisa pakein di bagian mana saja yang ini harusnya ada warna yang lebih orange, ada yang warna lebih hijau kayak gitu. Jadi gambar ini bisa di-achieve hanya dengan warna-warna ini saja. Oke, segitu aja untuk exercise hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk teman-teman misalnya mau kita exercise atau pakai media apa lagi nih yang lainnya. Boleh ya, taruh komennya di bawah, nanti kita buatin videonya. Dan jangan lupa juga untuk share video ini untuk teman-teman kalian yang ngebutuhin. Bye!